kesehatan tersebut harus tetap dijaga dan dirawat, serta harus selalu hidup rukun, sebab negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan negara yang besar. Kita memiliki 516 kabupaten dan kota serta 34 provinsi, memiliki 714 suku dan 1.100 lebih bahasa lokal. Kita ini majemuk, berbeda-beda agama, berbeda suku, tinggal di pulau yang berbeda-beda. Tidak ada negara manapun di dunia ini yang penduduknya beragam dan majemuk seperti Indonesia. Enggak ada. Ini semua adalah anugerah Allah yang diberikan kepada negara kita. Sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi hukum Allah. Turut hadir menampingi Jokowi dalam acara tersebut diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Tim Liputan Berita 1. Presiden Joko Widodo kagum dan bangga terhadap Seba, mahasiswa asal Dayak, Kalimantan yang membacakan sila-sila Pancasila dengan suara lantang dan tegas. Ya, selain kemampuannya berbicara dalam bahasa ibu, bahasa Dayak, untuk itu Presiden Jokowi memberikan hadiah sepeda kepada mahasiswa Seba. Coba, Pancasila. Pancasila. Satu. Saya kan, Pak? Iya. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Merdeka! Ini yang saya tunggu, ini yang saya tunggu.